Halo guys, gue Highplay dan juga selamat datang lagi di gameplay pada video kali ini guys. Jadi penjelasan dulu sedikit ya guys ya, karena kurang lebih lo pada dilihat di video gue sebelumnya, gue tuh suka banget main game MMORPG dan gue entah kenapa gue tidur dan tiba-tiba gue ngerasa gue pengen main game MMORPG gitu, tapi apa gitu kan. Dan gue sempat nge-scrolling dan segala macam dan gue ternyata ketemu dengan game yang dulu sempat gue coba, yaitu adalah Lost Ark guys. Jadi Lost Ark itu adalah game MMORPG kurang lebih. Kalau misalnya lo pernah main kayak Diablo atau lo pernah main kayak Trials of Xavier, kurang lebih agak sama seperti itu guys ya, cuman lebih AAA aja lah kayak gitu ya. Dan juga yang paling bagusnya adalah ternyata ada English patch. Dan kurang lebih Lost Ark yang gue mainin itu adalah versi Japanese-nya guys ya. Dan juga gue bakal nge-showcase ke kalian gameplay seperti apa, dan tentu ada beberapa fitur yang menarik dari gamenya. Dan gue ngerasa jiwa MMORPG gue terpanggil lagi guys. Jadi kurang lebih ini dia gameplaynya guys ya. Dan juga ini tentu video agak yang gue rekam sebelum-sebelumnya, jadi maaf kalau ada kualitas apa-apa guys ya. Dan juga tentunya bergabung sama gue di gameplaynya itu adalah temen baik gue, yaitu namanya Seryu. Dan langsung aja kita mulai. Oke okay. Udah buka kan? Oke okay. Potionnya dapat. Udah beli belum lu? Udah. Oh udah. Berarti makin gede ya. Tadi ada something tadi. Oh enggak deng, enggak ada. Ding, pantrang ini. Eh kena debuff ya deh. Oh iya benar. Debuff dari momonnya itu. Kerabun. Banyak banget ini, banyak banget ini asli. Langsung release the Kraken. GG. Dua lagi. Spawn lagi deng. Spawn lagi. Kosotan dulu kan? Nggak ada. Oke. Okay. Kok silau gitu ya? Momonnya, harumnya gue silau deh. GG. Cutscene. Anjir. Kayak ada blob anjir. keren. Anjir, muntah apaan tuh dia? Oh enggak. Muntah anjir. Muntah. Gila, dia punya sebuah kehormatan buat digebukin sama cewek-cewek cakep. Asok. Cewek-cewek berjakun. Cewek-cewek berjakun. Apa nih? Mook slower ghost to slice kill as consume with it stop monster summoning. Oh, dia bisa summon dia. Apa tuh? Ada guide-nya tuh Mook slower ghost, apa tuh? Ada sequence-nya kayak berarti nih. GG.
Saya mau kasih box ya. Oh, itu tuh, ketokin itunya. Itunya ada bar itu, ada bar itu. Eh, ada bar gak lo? Nah, oke. Kalau nggak dihitung dia katanya ini apa namanya? Bakal summon apa gitu. Gua enggak tahu udah spesifiknya apaan. Dikit lagi, Bung, mati. Yah, nggak dapet. Belum, coy. Oh, belum. Lu mikirnya langsung bos akhir. Belum, belum. Ini baru setengah jalan, sir. Buntu nih. Eh, nggak ada. Wih, ada bos kan. Giant Rock Devil. Nah. Hampir aja tuh. Untung aja. Hentakan maut. Jedur. GG. Ada rahasia? Oh, ada. Buset. Darah lo, sel. Darah lo. Nice. Aku tak aja nggak tahu. Wow. Wow, tiga, bro. Ading. Gua ada heal, kalau lo perlu. Isar, nggak apa-apa, ada, gua pasang tuh. Nice. Boss terakhir akhirnya. Wih, apaan tuh, buset. Assassin, bro. Eh, tapi lemah deh ya. Oh, ngebunuh ya. Wow, disedot lo. Imun ya? Iya, imun itu abnormal condition. Normal ya. Condition. Nggak bisa di debuff. Onjir. Nafsu. Emang apa tuh? Dia exhaust, kena debuff exhaust lo berarti tuh. Anjir.
Buset, parah banget bosnya. Kemar ya bro. GG. So there you go guys, tadi itu adalah gameplaynya dari Lost Ark versi Japanese-nya guys ya. Dan itu gue juga sempat terkejut karena ada English patch-nya, tapi belum 100% ke translate semuanya ya, karena emang dia tuh lebih Google Translate gitu sifatnya. Dan juga gue excited banget pengen lanjutin series dari game Lost Ark ini guys. Dan menurut gue Lost Ark adalah salah satu game yang bakal gue ngehook gitu ya istilahnya. Dan kurang lebih jangan lupa buat like dan juga subscribe dan tekan notifikasi bell-nya biar kalian gak ketinggalan info seputar game news, game reviews, dan gameplay video yang lainnya guys ya. Dan juga terima kasih sudah nonton video gue, dan juga sampai ketemu di video gue yang selanjutnya. Dan see you next time. Gue Rigo. Ciao.